Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayajzillahu syakirin.
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Sebelum kita memulai ceramah, kita doakan kepada siswa yang beberapa hari yang lalu telah wafat. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini Allah ampunkan dosanya, diberikan kenikmatan di dalam kuburannya, dijauhkan daripada azab kubur, dari api neraka. Bijahin nabi wa alin nabi wa awliya wa salihin ila ruh Muhammad Ridha Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan, saya hormati kepala sekolah SMA 8 Negeri 8 Ibu Syarifah Munirah Saqaf. Ini marganya sama, hanya beda huruf E sama A. Padahal sama itu. Iya. Penulisan kalau bahasa Arabnya dari kata atap, saqfun. Pakai qaf, as-saqaf. Itu aslinya seperti itu, lafadznya as-saqaf. Kemudian yang saya muliakan ketua panitia Ibu Fauzia, Bapak Al-Habib Muhsin Ibn Sheikh Abi Bakar bin Salim, ini selaku ketua komite. Soalnya jabatan beliau banyak, saya sulit untuk menghafal. Ya. Pak Jamal, ada dosen Unkhair juga, Pak Hasnin, Ami Alwi Albar, seluruh kepala sekolah ya dari SMA yang turut hadir, adik-adik yang saya hormati. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita berkumpul di tempat yang menjadi mulia karena sebab kita mengadakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judul yang diangkat sangat penting sekali, yaitu tashkil. Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, tashkilul ariqah. Tashkil artinya membentuk. Ariqah artinya karakter. Tashkilu ariqah tulab, para anak didik dengan bita'asi meneladani akhlaki Rasulillahi al-Karimah, meneladani akhlak mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhlak ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, itu kata jamak, bentuk plural, akhlakun. Jadi akhlak itu bentuk jamak. Kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan jam'u taksir. Dalam grammar bahasa Inggris disebut dengan plural. Bentuk singularnya itu khulukun. Nah, khulukun itu bentuk tunggalnya. Akhlakun bentuk jamaknya. Untuk memahami apa itu arti akhlak, kita perlu pendalaman dan penjelasan dari para ahli bahasa Arab. Di antaranya Al-Imu Imam Fairuz Abadi dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, beliau mengatakan akhlak secara bahasa artinya ada lima makna. Yang pertama al-adah. Jadi secara etimologi arti pertama akhlak itu adalah kebiasaan. Kebiasaan, al-adah. Arti kedua sajiyah, perangai.
Arti ketiga at-tabi'ah, tabiat. Arti keempat ad-din, agama. Dan arti kelima adalah watak, karakteristik. Nah, ini makna daripada akhlak secara bahasa. Di dalam akademisi kan biasa disebut secara bahasa dan secara istilah. Ya, secara etimologi dan secara terminologi. Di dalam ilmu agama Islam juga sistematis seperti itu. Dijelaskan secara lugatan wa syara'an. Lugatan secara etimologi, syara'an itu secara penjelasannya, ta'rifnya, definisinya. Nah, adapun definisinya, akhlak itu dijelaskan oleh para pakar ilmu tasawuf. Karena topik kajian yang membahas tentang akhlak itu nama ilmunya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sendiri terbagi tiga. Yang pertama namanya tasawuf salafi. Tasawuf salafi ini adalah awal munculnya ilmu tasawuf. Mulai dari abad ke-1, ke-2, ke-3 Hijriah. Disebut dengan tasawuf salafi. Objek kajian yang dibahas dalam tasawuf salafi itu adalah masalah zuhud terhadap dunia. Az-zuhdu. Para imam-imam yang mempelopori tasawuf salafi ini, yang masyhur, yang populer diantaranya imam empat mazhab. Mulai dari Imam Abu Hanifa, namanya Nu'man bin Thabit. Lahir tahun 80 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah di kota Kufah yang ada di Irak. Imam kedua yang mempopulerkan tasawuf salafi, Imam Daril Hijrah. Imamnya kota Madinah di zaman tersebut bernama Imam Malik bin Anas yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Imam ketiga, Al-Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah di kota Gaza, wafat pada tahun 204 Hijriah di Kairo, Mesir. Imam keempat, kelahiran Baghdad. Sebagian ulama mengatakan seperti Dr. Khalil Thawqi dalam kitab Atlas Hadis Nabawi mengatakan beliau lahir di wilayah masuk Rusia di zaman sekarang. Namun wafat di kota Baghdad. Yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Juga ada Imam Abul Haris Al-Muhasibi, ada Imam Junaid Al-Bukdadi, ada Imam Bishir Al-Hafi. Nah, ini dari kalangan non Ahlul Bait. Karena ulama di zaman itu dibagi dua, ada ulama yang keturunan Nabi Muhammad, ada ulama yang bukan dari keturunan Nabi Muhammad, namun ilmunya bersambung kepada keluarga Nabi Muhammad. Adapun imam-imam dari kalangan Ahlul Bait Nabi yang mempelopori dan mempopulerkan tasawuf salafi ini, yaitu Imam Ja'far As-Sadiq yang lahir pada tahun 83 Hijriah, wafat pada tahun 148 Hijriah. Kemudian ayah beliau, Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Kemudian putra dari Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Musa Al-Kazim. Putra dari Musa Al-Kazim, Al-Imam Ali Ridho, yang nanti punya murid, seorang syekh ahli tarikhah bernama Ma'ruf Al-Qurhi. Ma'ruf Al-Qurhi punya murid namanya Imam As-Sari As-Saqati bin Mughallis Al-Bukhdadi. Nah, ini mereka yang memperkenalkan ilmu tasawuf salafi. Bahkan seorang ilmuwan Jerman, seorang wanita, dokter bernama Anne Mary Skimmel, dalam bukunya Fact and Fiction of Islam, itu menyatakan bahwa orang pertama yang menyusun ilmu tasawuf secara sistematis adalah Al-Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Hussein ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab yang mereka susun di masa itu ya kitab zuhud, membahas tentang zuhud. Zuhud itu artinya bukan meninggalkan pekerjaan, tapi tidak meletakkan dunia dalam hati. Karena kita kan transit sementara di dunia.
sebagaimana ucapan Nabi Isa, ad-dunya kintara fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia ini jembatan saja untuk dilewatin saja, jangan dibangun rumah di atas jembatan. Artinya prinsip hidup seorang mukmin sejati, dia posisikan dirinya di dunia ini sebagai musafir. Sebagai musafir. Kun fid dunya ka'annaka ghorib aw abirus sabil. Rasul memberikan wasiat, posisikan diri kalian di dunia seperti orang asing, seperti musafir atau orang yang menyeberangi jembatan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ilmu tasawuf ini berkembang masuk ke fase kedua, namanya tasawuf sunni. Tasawuf sunni memadukan antara syariah wa tariqah, syariat dan tariqah. Tariqah metodologi Nabi di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Makanya tariqah kan banyak sekali metodenya. Dalam hadis dikatakan sekitar 200 sampai 300 lebih tariqah yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ada tariqah Ghadiriyah yang nanti disusun metode ini oleh Syekh Abdul Qadir Jilani yang lahir pada tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Ada tariqah Saziliyah yang disusun oleh Abul Hasan As-Saziri. Ada tariqah Naqsabandiyah yang disusun oleh Bahauddin An-Naqsabandi. Ada tariqah Alawiyah, tariqahnya para habaib, itu disusun oleh Fagil Muqaddam Muhammad Ibn Alwi Ba'alwi. Dan banyak tariqah-tariqah yang dimana itu adalah satu metode, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang bersambung sanatnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang ulama hadis bernama As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, beliau ini disebut sebagai Khatimul Huffaz, penutup para huffaz. Huffaz itu man hafiza mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada, orang yang sudah menghafal 100,000 hadis, isi hadis dengan rantaian sanad, disebut dengan hafiz. Ulama mengatakan Khatimul Huffaz itu ada di Maroko, turunan Sayyidina Hasan bernama As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari. Beliau punya satu karya ilmiah berjudul Al-Burhanul Jali Fintisabi Sufia ila Ali bin Abi Talib, yang kitab tersebut menjelaskan sanad-sanad tariqah itu bersambung kepada Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, yang Imam Ali mendapatkan dari maha gurunya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tasawuf sunni ini membahas sampai kepada masalah hakikat dan ma'rifat. Kita diwajibkan dua, syariat sama tariqah. Adapun hakikah wa ma'rifah ini anugerah, hanya kalangan para aulia yang mendapatkan anugerah ini. Karena hakikat ma'rifat bukan ilmu teori, tapi pengalaman spiritual. Sehingga orang-orang awam tidak dianjurkan membaca kitab-kitab yang alurnya hakikat dan ma'rifat, karena tidak akan bisa nyambung. Makanya banyak orang tersesat karena membaca kitab-kitab hakikat ma'rifat, sedangkan dia tidak pernah mengalami pengalaman spiritual. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ayyuhal Walad, man lam yadhuk lam ya'rif, orang yang tidak pernah merasakan tidak akan mengetahuinya. Maknanya hakikat ma'rifat, kalau dia belum pernah mengalami pengalaman spiritual, maka dia tidak akan mengerti dan pahami apa itu hakikat, apa itu ma'rifat. Nah, yang diwajib dua, syariah sama tariqah. Nah, para imam yang mempelopori daripada tasawuf sunni ini yang sangat populer adalah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Di antara kitab-kitab yang beliau susun, Ihya Ulumuddin, Minhajil Abidin, Bidayatul Hidayah, dan banyak kitab-kitab tasawuf yang beliau susun yang beraliran tasawuf sunni, yang objek kajiannya sesuai dengan tema, yaitu membahas tentang kebersihan hati, perubahan karakter yang tidak baik menjadi baik,
atau dalam bahasa agama disebut dengan al-akhlakul karimah. Tasawuf ketiga, tasawuf yang dilarang untuk dipelajari. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi. Sesuai dengan namanya tasawuf falsafi, karena sudah ada kata falsafi, maka tasawuf ini dipadukan dengan ilmu filsafat. Nah, tasawuf ini tingkatannya tinggi. Sehingga salah seorang dari guru kami yang ada di Jordania, Al-Habib Hasan bin Ali As-Saqaf, dan saya pernah bertanya secara via WhatsApp, bagaimana orang-orang awam membaca kitab ini, wahai Syekh? Beliau katakan, untuk ulama jangan baca. Sekelas ulama jangan membaca kitab-kitab beraliran tasawuf falsafi. Apalagi orang awam. Karena makhlutat bil falsafah. Karena tercampur dengan makna-makna filsafat dan juga pengalaman spiritual. Sehingga orang akan salah paham, dipastikan akan salah paham ketika membaca kitab-kitab mereka. Makanya jangan heran, para ulama yang beraliran tasawuf falsafi banyak dituduh sebagai orang-orang kafir. Dituduh oleh ulama lainnya. Dituduh zindik, seperti Ibnu Taimiyah menuduh Ibnu Arabi, bahwa Ibnu Arabi adalah orang zindik. Kenapa bisa ada tuduhan seperti ini? Karena ketika membaca kitabnya, magomnya belum sampai di pengalaman spiritual tersebut, maka akan melahirkan satu pemahaman yang aneh yang ada di dalam agama Islam. Padahal itu pengalaman spiritual. Dan Ibnu Arabi seorang wali. Maka beberapa kitab diantaranya dilarang kita membaca Insanul Kamil atau Al-Insanul Kamil karya Abdul Karim Al-Jili. Kemudian Futuhatul Makkiyah karya Ibnu Arabi. Kemudian ada beberapa ulama seperti Ibnu Sab'in, kemudian An-Nafis Al-Banjari, dan beberapa ulama-ulama yang beraliran tasawuf falsafi. Kalau di Tanah Jawa, Syekh Siti Jenar. Kalau di Irak, namanya Al-Hallaj. Dihukum mati ibu-ibu, karena ajaran yang dibawa bertentangan dengan syariat Islam. Padahal ini pengalaman spiritual. Beliau tidak sesat. Mereka para aulia. Tapi karena sudah mencapai maqam yang suci, yang tinggi, disebut dengan fana. Fana itu sudah tidak sadar. Jadi orang kalau sudah suci dan sudah melakukan suluk, riyadhah, itu Allah berikan hal-hal yang luar biasa di dalam jiwanya. Disebut dengan al-istigraq. Dia sudah tenggelam di dalam maqam tersebut, akalnya tertarik, wujudnya di bumi, tapi pikirannya sudah di akhirat. Itu namanya fana. Dalam keadaan tidak sadar ditulis, karena mereka ulama, suka menulis. Mereka tulis, jadilah kitab. Nah, kitab-kitab inilah yang dilarang untuk dibaca, khususnya bagi orang awam. Bagi orang awam. Berbicara akhlak, berarti yang kita bahas tasawuf sunni. Tasawuf Imam Ghazali, tasawufnya Abdul Karim bin Huzan Al-Qusairi Naisaburi, tasawufnya Abu Talib Al-Makki. Nah, kajian tasawuf kepada tiga aspek. Masalah hati, masalah nafsu, masalah ruh. Jadi tiga kajian dari ilmu tasawuf, tiga. Jadi bukan mendikotomi ilmu tasawuf sehingga mengatakan kalau belajar tasawuf jadi gila. Tidak seperti itu. Belajar tasawuf akhlaki wajib hukumnya. Karena seluruh manusia dalam hatinya punya potensi kena penyakit hati. Kecuali para nabi. Semua manusia selain para nabi pasti dalam hatinya itu ada potensi penyakit. Sombong, iri hati, ya ujub, dan semuanya. Hati kita tidak bisa lepas dengan penyakit hati ini. Maka ilmu ini wajib, kata Imam Ghazali. Ilmu ini wajib. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bigolbin salim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang selamat di hari kiamat bigolbin salim. Apa arti kolbin salim?
hati yang selamat. Apa arti hati yang selamat? Di dalam tafsir Al-Quran karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam kitabnya berjudul Mafatihul Ghaib, makna qalbun salim adalah hati yang terbebas dari penyakit-penyakit hati. Qalbun salim. Jadi akhlak bukan hanya karakter secara lahiriah, tapi juga karakter secara batiniah di dalam hatinya. Hati kalau sudah baik, maka akan nampak perilaku yang baik. Nah, Imam Ghazali mengatakan demikian. Oleh sebab itu, ketika Imam Ghazali mendefinisikan kata akhlak, beliau mengatakan, dan Imam Jurjani punya kitab berjudul Kitab At-Ta'rifat. Kitab At-Ta'rifat adalah kitab yang membahas tentang definisi-definisi. Imam Ghazali juga menjelaskan makna akhlak di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian dijelaskan oleh seorang ulama bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ithaf Saditil Muttaqin. Apa arti akhlak secara definisi? Ibaratun, satu ungkapan. Ibaratun an hayatin lin nafsi rasihah. Satu ungkapan tentang keadaan jiwa yang tertanam kuat. Tasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin. Yang muncul perbuatan bersumber dari jiwanya, yang perbuatan itu dilakukan dengan mudah. Dengan mudah, dengan gampang, tanpa ada paksaan. Min ghairi fikratin wala rawiyah. Tanpa berfikir, tanpa ada pertimbangan. Ini ilustrasinya agar kita paham apa itu akhlak. Jika dikatakan seorang itu memiliki akhlak mulia sebagai seorang yang dermawan, karena dermawan bagian dari akhlak yang mulia. Lawannya akhlak tercela, bakhil, kikir. Ada yang lebih buruk dari bakhil, namanya syuhun. Kalau bakhil, kikir, dalam bahasa tasawuf disebut dengan bukhlun atau syuhun. Itu maknanya sama, artinya kikir. Lawan daripada kikir adalah jud, sakhaun, yang artinya dermawan. Ketika seseorang memiliki akhlak mulia sebagai orang yang dermawan, maka ketika dia melakukan sesuatu, dia membagikan sesuatu, itu tanpa ada pertimbangan. Itu namanya akhlak mulia sebagai orang dermawan. Kalau masih ada perhitungan, itu bukan akhlak mulia. Itu masih memaksa untuk bisa menjadi orang dermawan. Contoh sederhana, ibu-ibu. Imam Ali mengatakan orang baik itu, Sayyidina Ali karramallahu wajha, mengatakan orang baik itu adalah orang yang mencari orang yang susah untuk ditolong. Dia mencari, datang mana yang susah dibantu. Itu orang baik, kata Imam Ali. Tapi kalau ada orang datang kepadanya baru dia menolong, beliau mengatakan itu masih belum dikatakan orang baik. Jadi standar akhlak tinggi. Sehingga para syuyukh, para guru ketika menjelaskan akhlak orang dermawan yang hakiki, kalau ada yang minta tolong, dia langsung kasih. Apa yang ada di sakunya dia berikan. Tapi kalau minta tolong, anak saya sakit, gak ada uang, boleh saya minta? Boleh saya pinjam? Gak, saya kasih, gak usah pinjam. Buka dompet. Mulai dipikir, sebentar bayar token listrik berapa ini? Ini susu anak berapa nih? Dihitung-hitung dulu. Iya, dihitung lama itu. Sampai satu jam dia berpikir, bahkan sholat istikharah dulu. Tunggu saya ke kamar istikharah dulu. Untuk keluarkan, itu keluarkan 100 ribu dulu. Ah, kasih. Oh, berarti bukan dermawan dia. Bukan dermawan. Kenapa? Tadi definisi sudah mengatakan, kalau akhlak yang mulia itu, yang memang murni, original, bersumber dari dalam jiwanya, ketika ada yang meminta tolong kepadanya, dia kasih tanpa berpikir. Itu bernamanya dermawan yang hakiki. Makanya tidak mudah. Ya, kalau masih hitung-hitung, masih belum itu. Masih belajar jadi orang dermawan. Masih hitung. Begitu juga tawadu, rendah hati. Juga sama. Ada orang pura-pura tawadu, pura-pura rendah hati.
di depan orang yang dia ada maunya sama orang itu, wah dia masya Allah. Di hadapan guru dia tawadu. Di rumah sama orang tua kurang ajar. Tidak ada tawadu, berarti palsu. Kalau tawadu yang asli, kepada semua orang dia tidak mengenal, tetap karakter itu tertanam. Rendah hati. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, rendah hati karena Allah, Allah angkat derajatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sekedar prolog pengantar agar kita paham apa itu akhlak. Nah inilah akhlak secara bahasa dan secara definisi. Kemudian akhlaknya Nabi. Sudah Allah sudah mengangkat pujian yang setinggi-tingginya untuk akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Itu pujian dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ayat ini dianalisa, direnungkan oleh seorang tokoh Habib bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad. Namanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika membaca firman tersebut, wa innaka la'ala khulqin 'adzim, terinspirasi membuat syair. Langsung beliau tuangkan dalam syairnya, Nabiun azim khulquhu al-khulqul ladzi lahu 'azzama ar-rahmanu fi sayyidil kutubi. Nabi Muhammad adalah nabi yang agung yang akhlaknya sudah dipuji oleh Sang Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam pemimpin kitab suci Al-Qur'an. Ibu-ibu kalau umroh, ibu-ibu kalau melaksanakan ibadah haji, kemudian ziarah ke makam Nabi, ini kalau ziarah ke makam Nabi dengan penuh ta'zim kepada Nabi, penuh kecintaan kepada Nabi, dan meyakini Nabi mengetahui kedatangan kita, ketika menghadap di kuburannya Nabi, kita dapat hadiah dari Nabi. Apa? Syafaatnya Nabi. Rasulullah mengatakan dalam hadis karya Imam Suyuti berjudul Lubabul Hadis yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Dalam kitab tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa yang ziarah ke kuburanku, wajib baginya dapat syafaatku, kata Nabi. Dengan syarat tadi, kita jangan menganggap Nabi di situ sudah jadi tulang belulang. Jangan menganggap Nabi jadi bangke. Ini kan pemahaman baru sekarang. Yang baru muncul tahun 1924 Masehi, saat runtuhnya Daulah Utsmaniyah, kemudian berdirilah kerajaan namanya Kerajaan Saud, Ibnu Saud, pada tahun 1932 Masehi, berdiri kerajaan ini. Mendukung ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang melarang orang ziarah ke kuburan Nabi, yang mengajarkan Nabi meninggal kayak orang biasa, jadi bangke. Yang mengajarkan tidak boleh kita mendoakan dan meminta doa kepada Nabi. Nah ini ajaran yang menyimpang, yang sudah keluar daripada jalan ahli sunnati wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi ibu-ibu datang ke sana yakini Rasulullah ada. Makanya Imam Baihaqi, seorang imam ahli sunnah wal jamaah yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, memiliki satu karya kitab berjudul Hayatul Anbiya'i Ba'da Wafatihim, hidupnya para nabi setelah wafatnya mereka. Jadi satu kitab membahas. Mereka diberikan alam khusus. Kalau digali ya dapat misalnya jasadnya, itu kan alam duniawi. Tapi ada alam khusus. Kita bukan nabi, bukan rasul. Ketika meninggal dunia, kita beriman bahwa kita hidup di satu alam namanya alam barzakh. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah yang nyatakan, setelah wafatnya mereka, mereka hidup di satu alam namanya alam barzakh, menanti sampai hari kebangkitan. Itu orang biasa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ibu-ibu ketika ziarah ke kuburan Nabi, menghadap ke makam Rasul di hujrah. Makam Nabi itu kan ruangan kamar beliau dengan istri beliau, Sayyidatuna Aisyah. Di jendela-jendela makam Nabi, saya lupa persisnya apa sebelah kanan apa sebelah kiri, itu ada syair di atas.
nabiyyun azim khulquhu al-khuluqu alladhi 'azzama lahu ar-rahmanu ar-rahmanu fi sayyidil kutubi, nabi yang agung yang akhlaknya sudah dipuji oleh Allah yang Maha Penyayang di dalam Al-Qur'an. Sampai sekarang syair itu masih ada. Nah, syair itu adalah karya tulisan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Karena begitu bagusnya syair tersebut menceritakan akhlak Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Ini akhlaknya Nabi, sifatnya sifat Allah. Azim itu nama Allah, sifatnya Allah yang Maha Agung, disifati akhlaknya Nabi. Jadi akhlaknya Nabi bukan sekedar akhlak yang mulia, tapi akhlak yang agung. Kalau sudah kata agung, menggunakan asmanya Allah, sifatnya Allah, maka tidak ada seorang pun manusia bisa mencapai maqam tersebut, maqam akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala hanya menganjurkan kita contohin sekian persen dari akhlaknya Nabi. Kalau mau contohin 100%, tidak ada yang mampu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam sosok pribadi Nabi ada teladan bagi kalian. Uswah bisa dibaca uswah, bisa dibaca iswah. Atau makna lainnya qudwah, artinya contoh. Ini contoh bukan berarti kita mampu mencontohi Nabi secara utuh. Tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai akhlak mulianya Rasulullah, akhlak agungnya Rasulullah. Tapi sekian persen saja, 50% sudah Alhamdulillah, 60% sudah Alhamdulillah. Karena akhlaknya Rasulullah itu azim. Bukan karimah, tapi azim. Maka akhlak itu sangat penting. Ahammiyatul akhlaqil karimah fil Islam, urgensitas akhlak mulia dalam Islam itu menjadi prinsip ajaran Islam. Kita baca di beberapa hadis. Nah, hadis ini mungkin kita sering mendengarnya. Ada orang datang bertanya kepada Nabi. Riwayat ini saya baca dalam kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak karya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Orang datang, ja'a rajulun ila Rasulillah, seseorang laki-laki datang menemui Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah, madin, wahai Rasulullah, apa itu agama Islam? Apa jawaban Nabi? Husnul khuluq. Agama Islam adalah akhlak yang baik. Summa, kemudian dia berpindah di sebelah kanan, orang yang sama bertanya lagi, ya Rasulullah, madin, apa itu agama Islam? Jawaban Nabi sama, husnul khuluq. Agama Islam adalah akhlak yang baik. Dia pindah di sisi kiri, bertanya lagi, ya Rasulullah, madin, apa itu agama Islam? Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Agama Islam adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Di dalam riwayat Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi." Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima solihal akhlak." Saya diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Solihal akhlak. Di dalam riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Iman yang paling sempurna di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Jadi korelasi akhlak dengan keimanan tidak bisa dipisahkan. Orang yang imannya makin tinggi, akhlaknya makin baik. Orang yang akhlaknya buruk menandakan indikator imannya buruk. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah menyatakan al-iman yazid wa yankus. Iman kita ini tidak statis. Tapi dia progresif, kadang dia naik, kadang dia turun. Dia naik di saat amalan kita baik. Amal soleh kita baik, akhlak kita baik, itu indikator iman kita sedang naik. Tapi kalau ketaatan kita menurun, merosot,
kemudian akhlak kita merosot, maka itu indikator menandakan bahwa iman kita sedang turun. Makanya Nabi katakan, sempurnanya iman tergantung akhlak kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya Nabi katakan, khairukum khairukum ahasinukum akhlaqo, wa fir riwayah khiyarukum khiyarukum ahasinukum akhlaqo. Orang terbaik di antara kalian yang paling baik akhlaknya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lawiyah, kitab ini menjelaskan syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Ad-Dimyat. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah disusun oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lawiyah, Al-Habib Hasan Baharun ketika datang kepada salah seorang gurunya Al-Habib Muhammad Ba'bud di Lawang, kan namanya Hasan. Kemudian Habib Muhammad menyambut kedatangan Habib Hasan. Habib Hasan ini muassis mahad dari Luga wa Da'wah, yang membangun pesantren dari Luga wa Da'wah di Bangil, di Raci. Habib Hasan datang, kemudian Habib Muhammad mengatakan, ya Hasan, ruwiya bisanadil Hasan, anil Hasan, anil Hasan, anil Hasan, anjadil Hasan, inna ahsanal Hasan, al-khulukul Hasan. Semuanya Hasan-Hasan. Ya. Wahai Hasan, saya dapat hadis ini dengan sanad Hasan, yang sanadnya bersambung dari Hasan. Hasan mendapatkan dari Hasan. Hasan mendapatkan dari Hasan. Dari Hasan mendapatkan dari kakeknya Hasan. Sesungguhnya akhlak yang paling baik, kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang paling baik. Jadi hadis ini istimewa karena semuanya Hasan. Hasan pertama yang meriwayatkan namanya Hasan bin Sahal. Hasan kedua yang meriwayatkan namanya Hasan bin Dinar. Hasan ketiga yang meriwayatkan namanya Hasan al-Basri. Hasan keempat yang meriwayatkan namanya Hasan bin Ali. Kakeknya Hasan adalah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inna ahsan al-Hasan al-khulukul Hasan. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang baik. Nah sekarang kita lihat bagaimana akhlaknya Nabi. Al-akhlaku an-nabawiyah. Rasulullah punya akhlak mencakup segala sesuatu. Nabi berakhlak yang pertama, al-akhlakun nabawiyah fit ta'am. Nabi memiliki akhlak kepada makanan. Ini dari hal yang paling kecil terhadap makanan. Bagaimana cara kita berakhlak kepada makanan? Tidak pernah kita mencela makanan. Apa yang ada, alhamdulillah. Kalau suka, makan. Kalau tidak suka, jangan protes. Itu akhlak. Akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Makanya di dalam kitab Sahihul Bukhari yang disusun oleh Alimah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Abi Hurairah mengatakan, ma'aban nabiyu ta'aman qat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Kalau di antara kita pernah pasti. Iya banyak. Ini dabu-dabu kurang garam ini. Ya. Ini sayur kurang ini. Ini tidak enak ini. Enak. Itu mukjizat ibu-ibu sekalian. Mukjizat. Seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak kepada makanan. Abu Hurairah mengilustrasikan, ini istahahu akalah. Kalau ada makanan yang Nabi suka, Nabi makan. Wa in lam tashihi, wa in lam yastahihi, tarakah. Kalau beliau tidak suka makanan tersebut, beliau tidak makan. Tinggalkan tanpa memberikan komentar. Tanpa memberikan protes. Kenapa Nabi tidak pernah mencela makanan? Karena Nabi paham dan tahu bahwa segala sesuatu itu termasuk makanan pemberian Allah. Allah yang berikan. Namanya rizqun. Rizqun secara bahasa artinya nasib. Nasib diadopsi ke dalam bahasa Indonesia namanya nasib. Itu dalam bahasa Arab. Nasib itu artinya bagian jatah yang sudah Allah tentukan. Namanya nasib. Nabi tahu ini yang berikan Allah. Maka Nabi terima. Kalau beliau suka, beliau makan. Beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Selesai. Kemudian cara makan Nabi berakhlak, makannya dengan cara yang terbaik. Duduk. Sekarang ada standing, eating, makan berdiri. Ini budaya dari barat. Nabi makannya duduk. Imma duduk di atas kursi atau di lantai. Dalam kitab Syama'ilir Rasul, Asy-Syama'il Muhammadiyah, karya Imam Tirmizi, juga dalam kitab Wasailil Wusul,
ila syama'ilir rasul karya Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani, Rasul bersabda, innama ana 'abd, saya seorang hamba. Akul kama ya'kul 'abd wa ajlis kama yajlis 'abd. Saya makan sebagaimana makannya seorang hamba dan saya duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Bayangkan dari sisi makanan Nabi berakhlak. Sisi makanan. Ya, ini kita harus ikut. Kalau ada istri kita masak makanan enggak enak, subhanallah, ini enak luar biasa. Ya. Padahal cuka tertumpah. Ya. Subhanallah, enak. Begitu caranya. Berbohong dalam makanan kepada istri, sebagian ulama memperbolehkan. Walaupun tidak enak. Cuma khawatir, oh enak, tambah lagi. Nah, itu bahaya. Mati itu. Karena Habib Ali Kuitang, ini kejadian. Kalau ibu-ibu di Jakarta, di Kuitang itu ada majlis setiap hari Ahad pagi. Sampai hari ini. Itu majlis ta'lim pertama di Indonesia. Majlis ta'lim Kuitang yang didirikan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau ini tidak suka dengan ikan lele. Ikan lele tidak suka. Ada murid beliau ini pengusaha ikan lele. Habib Ali diundang ke rumahnya, dibuat acara maulid. Nama juga pengusaha ikan lele. Itu makanannya semua ikan lele. Al-Habib Ali tidak biasa makan ikan lele. Tapi karena akhlak tadi. Akhlak mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Tidak pernah mencela makanan. Disajikan Habib Ali terkejut, wah ini ikan lele semua ini. Cuma modelnya beda, ada sup lele, ada lele bakar, ada lele goreng, tapi semua lele. Lihat akhlaknya beliau. Beliau memaksakan diri untuk makan. Oh, luar biasa ini makanan enak, gue dikasih. Terima kasih, ini saya pengusaha ikan lele. Oh, pantas. Ini ikan lele semua. Beliau makan. Makan. Setelah makan, terima kasih. Bagaimana makanannya? Luar biasa. Luar biasa enak. Saya suka ikan lele. Luar biasa. Oh begitu Bib suka ikan lele. Saya suka. Ini enak makanannya. Habib pulang. Tidak lama kemudian orang tersebut antar ikan lele dengan mobil penuh. Ini Bib suka ikan lele. Saya lagi bawa. La haula wala quwata illa billah. Begitu ulama mereka menghargai itu. Nah, karena Habib tidak bisa makan ikan lele, Habib terima, tidak menolak. Tidak boleh kita menolak pemberian orang, sekecil apapun itu. Jadi kalau ada orang berikan, kita terima. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau kau butuh, kau gunakan, halal. Tapi kalau memang kau tidak butuh, jangan mengatakan tidak, saya punya ada, jangan begitu. Terima, terima, kemudian kalau nanti kita berikan kepada yang butuh. Dengan cara benda tersebut bisa habis dikonsumsi. Kalau ada yang berikan kita hadiah, pakaian, atau baju, atau benda-benda, kemudian kita berikan kepada orang, nanti yang kasih satu saat dia bertemu dengan orang tersebut, ini jam ini, kau dapat dari mana? Ada cerita lagi, ini dari fulan. Nah, tersinggung dia. Hatinya jadi sedih. Nah, itu juga tidak boleh. Maka ada baiknya, terima, kalau perlu disampaikan dari awal, ini saya punya, saya mau kasih kepada ini lebih butuh, bagaimana menurut kamu? Begitu juga boleh. Kalau memang orang ini bisa disampaikan seperti itu. Kalau tidak bisa, itu barang kita terima walaupun sudah ada. Untuk menjaga hatinya. Itu ajaran agama Nabi kita Muhammad SAW. Disebut dengan al-akhlaqul karimah. Jadi Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Berakhlak dengan makanan yang pertama. Yang kedua, Nabi berakhlak dengan minuman. Nabi berakhlak dengan minuman. Ternyata meminum diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW menggunakan tangan kanan. Meminum menggunakan tangan kanan. Tapi dalam keadaan tertentu mungkin kita makan tangan kanan ini kotor. Karena kita makan menggunakan tangan kanan. Apakah kita boleh menggunakan tangan kiri? Tetap hukumnya makruh, tidak baik. Berarti kita tidak berakhlak dalam cara minum. Ada cara yang diajarkan oleh ulama. Karena tangan kanan kita kotor, maka caranya boleh kita gunakan tangan kiri, namun tangan kanan menopang dari bawah. Nah itu kita dapatkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ada agama lain yang mengajarkan seperti ini? Tidak ada. Hanya ada dalam agama Islam. Cara minum diajarkan.
Bahkan Nabi SAW mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Minum dalam keadaan duduk. Dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran modern sudah menyatakan kita ketika minum dalam keadaan berdiri, saringan yang ada di dalam usus kita itu dia terbuka sehingga bakteri itu mudah masuk ke dalam tubuh. Tapi ketika kita duduk, Allah sudah ciptakan saringan khusus di usus kita yang dia menyaring bakteri. Dan itu hanya bisa muncul filter tersebut tatkala dia duduk. Kalau air zam-zam, Nabi minumnya berdiri. Kebanyakan Nabi minumnya berdiri. Kenapa? Karena air zam-zam tidak ada bakteri. Maka tidak perlu disaring. Dia masuk saja. Nah itu. Itu akhlak di dalam minum. Kemudian Nabi ajarkan ketika minum jangan bernafas. La yatanaffas fi ina'i. Jangan bernafas di saat minum. Ini luar biasa. Luar biasa. Hikmahnya luar biasa. Tanya para ahli kedokteran, kenapa hadis ini melarang minum sambil bernafas? Karena ketika kita minum, ini oksigen ketika kena air dan oksigen yang kita keluarkan dari hidung itu membawa bakteri. Dia berubah secara kimiawi. Udara kotor yang keluar dari nafas kita yang membawa bakteri dengan air, dia menjadi racun. Makanya Nabi larang jangan bernafas. Minum. Kemudian Nabi mengatakan, la tashrabu wahidah. Jangan minum sekaligus. Botolnya panjang, satu kali. Itu secara medis menyebabkan penyakit. Tapi ada jeda. Minum lagi. Dua kali. Tiga kali. Paling bagus hitungan witir, ganjil. Tiga kali, empat kali. Nabi katakan, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Jangan kalian minum sekali teguk seperti minumnya onta. Onta itu kalau minum satu kali teguk. Dia berliter-liter. Nanti ditampung di punuknya. Makanya dia bisa tidak minum air berbulan-bulan. Ada cadangan air di punuknya. Dia jalan di padang pasir tanpa minum air berminggu-minggu. Sebagian ulama mengatakan berbulan-bulan dia tidak kehausan. Karena dia menyimpan air. Dan airnya itu lebih jernih daripada air-air yang ada. Karena penyaringan itu steril. Dia mematikan bakteri di dalam punuk unta tersebut, menampung air. Ini akhlak Nabi yang kedua terhadap air di saat minum. Akhlak Nabi yang ketiga terhadap benda mati. Nah, benda mati Nabi berakhlak. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya tempat khutbah, tempat berpidato. Di situ ada pelepah kurma yang sudah lapuk. Pelepah kurma. Jadi Nabi setiap kali berpidato di masjidnya, beliau selalu menopang diri beliau dengan pelepah kurma tersebut. Tapi karena ada sahabat namanya Maimun An-Najjar, kebetulan sahabat ini namanya Maimun An-Najjar, An-Najjar profesinya sebagai tukang kayu. Dia minta izin kepada Nabi membuat mimbar. Maka Nabi akhlaknya tidak pernah menolak hadiah. Nabi terima, baik silakan dibuat. Dibuat tiga tangga. Ketika mimbar itu dibuat, sahabat mengatakan ini pelepah kurma, kita cabut saja kemudian kita buang. Ini sudah ada mimbar. Maka dicabut itu pelepah kurma, dibuang di luar masjid. Ketika Nabi SAW berkhutbah, di tengah-tengah khutbah terdengar suara tangisan. Yang makin lama makin keras tangisan tersebut. Ini sahabat mencari sumber suara ini dari mana? Mereka lihat ke kanan ke kiri tidak ada yang menangis. Saking kerasnya tangisan tersebut, para ruat, para ulama periwayat hadis menjelaskan itu debu-debu yang ada di atas pelepah kurma, atapnya itu dari pelepah kurma itu jatuh karena begitu keras suara tangisan tersebut. Ini hadis hampir derajatnya mutawatir. Ilmu hadis mengatakan hadis ahad, hadis mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak para periwayat. Jadi kuat sanadnya. Nabi tahu nih sumber suaranya dari mana. Nabi turun dari mimbar, kemudian Nabi menghampiri pelepah kurma tadi.
Sahabat menyaksikan itu. Terjadi dialog antara Nabi Muhammad dengan pelepah kurma. Nabi gendong itu pelepah kurma. Suara tangisan yang tadinya keras berlahan mulai mengurang suaranya. Berkurang suaranya. Sampai akhirnya suara tangisan itu hilang. Ini akhlak Nabi kepada pelepah kurma. Nabi masuk ke masjid, Nabi bertanya kepada seluruh sahabat, kalian tahu suara tangisan siapa tadi? Mereka mengatakan, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Itu suara tangisan pelepah kurma. Dia sedih menangis karena berpisah dengan saya. Karena biasanya kan jadi tempat megangnya Nabi, tempat bersandarnya Nabi ya. Ini dibuang keluar, dia menangis berpisah dengan saya sesaat, dalam waktu sesaat dia tangis. Kemudian saya berkata kepadanya, pelepah kurma ini, kalau engkau mau saya kembalikan lagi ke tempat semula. Saya tidak gunakan lagi itu mimbar. Pilihan pertama seperti itu. Pilihan kedua, saya akan tanam engkau di sini, saya kuburkan engkau di sini, tapi nanti di surga engkau jadi pohon yang Allah tumbuhkan buah-buahan di surga, tempat bersandarnya orang-orang soleh, termasuk tempat bersandarnya saya, Nabi Muhammad SAW di surga. Kata pelepah kurma, saya pilih yang kedua ya Rasulullah, yang di surga. Kemudian Nabi tanam dia, pendam dia. Nabi katakan di hadapan para sahabat, laulam ahtadinhu labakiya hakadha ila yaumil qiyamah. Tadi kalau tidak saya bujuk dia untuk hentikan tangisannya, maka pelepah kurma ini akan menangis terus, bersedih, berpisah dengan saya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini akhlak ketiga Nabi kepada benda mati. Akhlak keempat Nabi kepada istrinya. Kepada istrinya. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW ketika datang ke rumahnya istri beliau, Sayyidah Aisyah, dihidangkan makanan. Dalam satu riwayat, makanan ini tidak sengaja cukanya kebanyakan. Tadi yang saya katakan cuka, kebanyakan. Mungkin tumpah. Riwayat kedua, Nabi datang kepada istri-istrinya, meminta makanan, ternyata tidak ada makanan, hanya ada cuka. Nabi menghibur hati istrinya, Nabi makan. Itu makanan, roti dengan cuka, kemudian Nabi katakan, ni'mal idam al-khol. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka, kata Nabi. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Nah, orang yang memahami hadis secara teks, kadang-kadang gagal faham. Pernah itu, dia baca ini hadis, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Akhirnya tamu datang, dia kasih makan cuka. Padahal ini ada konteksnya. Konteksnya itu, Nabi sedang menghibur hati istrinya. Bukan sebagai makanan kesukaan Nabi. Siapa mau makan cuka itu? Tapi karena makanan yang ada hanya cuka, beliau makan sambil ya cuka dengan roti. Kemudian beliau menghibur hati istri-istrinya. Beliau katakan, ni'mal idam al-khol. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ini akhlak keberapa nih? Empat. Kepada istrinya. Akhlak kelima, Nabi berakhlak kepada anak kecil. Dan Nabi ini sudah sibuk. Waktunya ini habis ibadah. Itu Rasulullah punya sholat tahajud wajib. Sampai Nabi ketika sholat tahajud kakinya bengkak. Sama seperti kita. Kaki bengkak main bola. Kalau Nabi kaki bengkaknya tahajud. Karena wajib sholat tahajudnya. Kalau kita sunnah. Nah, Nabi berakhlak kepada anak kecil. Disebutkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari. Datang bertamu ke rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik punya adik kecil namanya Umair. Waktu Nabi tiba di rumahnya Anas bin Malik, Umair ini menangis karena burung kecilnya mati. Makanya ulama mengatakan boleh piara burung. Asal bisa menjaganya dengan baik. Asalkan tidak membuang waktu. Ada saking cinta sama burung, istrinya dia tinggalkan. Dia waktu lebih banyak sama burung. Nah, ini sudah lain ini, makruh. Burung sampai lupa sholat, dia urus itu burung, lupa sholat. Dia urus makanan burung, anaknya dia tidak urus makanannya, ini sudah salah.
Makanya ulama mengatakan memelihara burung hukumnya boleh dengan syarat dia mampu menjaganya dan tidak melalaikan dia dengan kewajiban-kewajibannya. Ini Nabi lihat burungnya, namanya Nugair. Nugair itu burung kecil. Rasulullah lihat ini anak kecil menangis. Dihibur hati anak kecilnya. Ya Umair, ma fa'ala Nugair. Wahai Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair sehingga engkau menangis? Akhirnya tangisannya berhenti. Mendapatkan hiburan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Nabi kepada anak kecil. Kemudian yang keenam ya. Ingat-ingat ibu-ibu ini susah nih ceramah begini. Ya pakai hitung lagi nih. Yang keenam, akhlak Nabi kepada non muslim. Jadi Rasulullah punya kebaikan bukan hanya kepada sesama muslim, sama non muslim Nabi berbuat baik. Ada dua riwayat Al-Imam Nawawi sebutkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Rasulullah sedang duduk dengan beberapa sahabat, tiba-tiba di hadapan beliau ada jenazah lewat. Ada orang membawa jenazah. Kemudian Nabi berdiri. Makanya sunnah ketika ada jenazah lewat, kita berikan penghormatan, kita berdiri. Nabi berdiri, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini jenazahnya orang Yahudi. Kenapa engkau berdiri? Kata Nabi, bukankah dia manusia? Bukankah dia manusia? Kemudian Nabi meneteskan air mata, menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Nabi, nafsun tafallatas min yadi ilal jahannam. Karena sudah ada satu jiwa terlepas dari tanganku, sekarang menuju ke neraka jahannam. Saya kasihan sama dia. Itu akhlaknya Nabi. Karena kita harus punya keyakinan, agama yang diterima oleh Allah di hari kiamat hanya agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Jadi Nabi punya kasih sayangnya itu. Kalau ada yang masuk neraka, Nabi sedih. Termasuk Yahudi tersebut. Nabi meneteskan air mata. Coba lihat berapa harganya air matanya Rasulullah. Beliau teteskan untuk orang Yahudi yang wafat belum sempat menerima ajaran Islam. Kata Nabi, saya menangis karena saya kasihan. Satu jiwa sudah terlepas dari tanganku, sekarang menuju ke neraka jahanam. Itu akhlak Nabi kepada orang Yahudi. Riwayat kedua, ada orang Yahudi yang sering memberikan bantuan, menumpahkan atau menuangkan air wudu. Ini seorang pemuda Yahudi. Nabi ketika wudu, sering pemuda ini membantu Nabi mengambil air karena di sumur, kemudian dituangkan, Nabi berwudu. Nabi doakan dia dengan doa kebaikan. Semoga Allah berikan kebahagiaan di dunia. Allah tampankan wajahmu dan seterusnya. Pada satu hari Rasulullah mendengar pemuda ini sakratul maut. Dalam keadaan mau meninggal. Nabi lari ke rumahnya. Karena Nabi khawatir meninggal belum sempat menyatakan syahadatain. Nabi khawatir meninggal belum memeluk agama Islam. Nabi datang ke rumah pemuda tersebut seorang diri. Kemudian Nabi di samping pemuda itu mengatakan, ya fata aslim, wahai fata, wahai pemuda, Islamlah, bersyahadatlah, agar engkau selamat di akhirat. Ini detik-detik terakhir. Ternyata pemuda ini taat kepada ayahnya. Ayahnya ada di situ. Dia menatap ayahnya, bagaimana saya ikut Nabi Muhammad. Sebenarnya dalam hati kecilnya sudah ingin memeluk agama Islam. Tapi karena ayahnya orang Yahudi, dia taat kepada ayahnya, dia tetap mempertahankan agamanya. Sebagai orang Yahudi. Kata ayahnya, ati Aba Qasim, kamu taat saja kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian menghembuskan nafas terakhir, meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad keluar dari rumah tersebut, beliau bahagia. Mengangkat kedua tangan, alhamdulillahilladzi angkadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan dia dari api neraka. Itu akhlaknya Nabi. Jadi kita melihat siapapun melakukan kebaikan tidak perlu melihat dia agama mana. Dia siapa, dari suku mana. Enggak. Semuanya yang namanya manusia, kata Imam Ali, manusia ini adalah saudara. Ada dua jenis manusia dalam kitab Nahjul Balagha. Ada manusia saudaramu di dalam agamamu. Dan juga ada saudaramu di dalam kemanusiaan. Itu dipakai di PBB. PBB menggunakan kalimat itu dijadikan sebagai referensi undang-undang mereka.
yang kalimat tersebut keluar dari lisannya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Itu akhlak ke-7. Akhlak yang ke-8, sebenarnya ada 20, cuma ini kepanjangan. Saya kasih genap 10 saja atau 9. Yang ke-8, Rasulullah memiliki akhlak kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya. Jadi Nabi kalau diberikan pilihan, ini umatnya dikasih kemudahan atau susah, pasti Nabi pilih yang mudah. Kalau Nabi mampu menanggung sesuatu yang memberatkan umatnya, Nabi akan memilih memberatkan dirinya asalkan umatnya tidak berat. Itu akhlaknya Nabi kepada sahabat dan umatnya. Ini kisah yang luar biasa. Kedelapan ya. Nabi SAW pernah dihadiahkan oleh seorang wanita jeruk, lemon. Kemudian diberikan kepada Nabi. Di saat itu Nabi bersama sahabat sedang berkumpul. Ternyata wanita ini memang sengaja memberikan lemon yang asin ya. Asam. Lemon yang asam diberikan. Nabi coba makan. Wanita yang berikan ada di situ. Ketika Nabi makan, ternyata asam. Tapi Nabi menahan ekspresi yang menampakkan bahwa lemon ini asam. Seakan-akan ini manis, Nabi makan. Wanita yang memberikan tadi heran. Bisa tahan. Nabi mau mengajarkan kepada sahabat ilmu, apapun yang diberikan oleh seseorang, kita harus mengapresiasi. Kalaupun tidak sesuai harapan, tetap kita tutupi, menganggap ini hadiah terbaik. Begitu. Makanya Nabi tahan tuh rasa asam. Seluruh lemon itu yang asam, Nabi makan sampai habis. Tidak diberikan kepada sahabat. Sahabat heran, belum pernah terjadi. Biasanya kalau ada yang hadiahkan sesuatu kepada Nabi, pasti Nabi berikan kepada yang lain. Nabi tidak makan sendiri. Tapi ini, Rasulullah makan sendiri sampai habis. Tidak dikasih kepada seorang pun. Nah, wanita ini heran. Wah, ini saya kasih salah lemon kayaknya. Yang manis apa, yang asam. Akhirnya wanita itu pergi. Dan Nabi tahu nih, dia punya niat tidak baik. Tapi Nabi mau mendidik sahabat. Bagaimana menghargai hadiah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini antum makan semua. Tidak dibagi kepada kami, bukankah biasa kalau ada hadiah, pasti kami yang didahulukan. Apa kata Nabi? Itu lemon asam. Saya khawatir kalian makan, tidak kuat menahan rasa asam, wajah kalian menampakkan bahwa lemon ini asam, dan menyakiti hati orang yang memberikan. Kemudian yang kedua, kalau kalian saya kasih yang enak-enak. Kalau enak saya kasih kalian. Tapi yang tidak enak biar saya yang menanggungnya, kata Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak Nabi kepada sahabat, kepada umatnya. Bahkan Nabi SAW ketika Allah nyatakan, akan berikan kepadamu segala sesuatu, fatardha, hingga engkau ridha. Apa kata Nabi? Ya Allah, lan ardha. Saya ini tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah ridho kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka. Kalau seluruh umatku di surga, baru saya bisa senang, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 8 akhlak yang Nabi contohkan. Bagaimana akhlak beliau sangat luar biasa. Sebenarnya masih banyak. Makanya kalau mau baca lebih lengkap, ada kitab-kitab Syama'il. Kitab-kitab Syama'il ini cabang daripada Al-Ulum Nabawiyah, ilmu kenabian, yang membahas tentang karakter Nabi, fisiknya Nabi, dan karakter akhlak beliau. Seperti kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi dan Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang berakhlak mulia, bisa meneladani daripada akhlak Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuh. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma
watafarrakana min ba'di tafarraka ma'zuma wala tajalmina wala mina syakiyya wala mahruma. Allah manadzih kulubana anit ta'alluki bimandunak waj'alna minkum min tuhibbuh mahibbunak subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil agyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar annam alahu afdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalazimin bidawai mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala. Allahumma nadzih kulubana ani ta'alluki bimandunak waj'alna minkum min tuhibbuh mahibbunak subhanaku bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka allahumma tahiyatu fiha salam wa akhir da'wal hamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.